don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you search within your soul, and I'm sure that you know when there's a way. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fear aside, and you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road, and you pass the world alone. No worries is out of hand for you. And you know you can survive. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. Mana tuh tawanya keren banget. Waduh keren, ribuan orang yang nonton. Teh Dina keren suaranya. Terima kasih. Saya opening dulu sebentar ya. Boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Legend. Senang sekali saya Ray bisa kembali menemani Sobat Legend semua untuk mengenang kisah perjalanan musisi dulu, baik dari Indonesia maupun luar negeri. Oke, sore ini kita akan bercerita tentang penyanyi wanita yang tadi lagunya dinyanyikan oleh Dina, okay. Terima kasih buat kedatangannya di sini. Saya deg-degan barusan, Pak. Deg-degan? Iya. Kalau nggak deg-degan, mati dong. Kita akan share untuk pemirsa tentang Mariah Carey, ya. Oke. Okay, siapa sih Mariah Carey? Setahu saya dia seorang artis dari Amerika. Amerika lagi ya, bukan dari Cicadas, mana-mana. Bukan. Bukan dari Cijerah, bukan ya. Bukan dari Cijerah ya, bukan. Ini dari Cijerah, tapi keren nyanyinya benar. Iya. Setahu saya dia seorang artis dari Amerika yang lahir pada tahun 69 ya. 27 Maret 69. Dia punya suara dengan ketinggian 7 oktav. Sementara saya setengah oktav aja ngap-ngapan gitu. Tapi kan. Tapi keren. Ini ada saya hitung mungkin ada 3 sampai 4 oktav. Keren. Keren. Tapi pakai tangga kan? Ya, tangga. Naik kelanya. Iya. Ada yang bilang ini bule, terus ada yang bilang ini negro. Seperti negro suaranya, siapa sih ini kelahiran mana? Blasteran. Blasteran ya? Blasteran. Jadi ibunya kulit putih. Iya. Nah, sementara ayahnya kulit hitam tapi Irlandia, Afrika Venezuela, sorry. Afrika Venezuela. Ya, kayak gitu. Jadi Indo ya? Indo. Ibunya yang jelas kenapa dia suaranya bagus, ibunya penyanyi serius. Kalau nggak salah dia ibunya penyanyi juga sih. Cuman apa ya? Drama apa namanya? Pokoknya mungkin kalau dari kita mah sinden ya, opera. Sinden, opera kayak begitu ya. opera ya. Opera ya, benar. Opera penyanyi opera ya ibunya. Bernyanyinya itu dari kapan gitu? Saat Mariah Carey mulai meniti karirnya itu dari kapan? Yang jelas dari kecil kali dari dia, kecil, ya. Dari kecil. Kemudian pada saat SMA itu dia punya teman, temannya itu yang memperkenalkan dia kepada seorang produser terkenal yang akhirnya mencuatkan dia menjadi seorang penyanyi terkenal seperti itulah. Jadi langsung rekaman. Dia membuat demo dulu. Demo ada 4 demo. Dia buat 4 demo, kemudian biasanya ditawar-tawarin aja. Tawarin lah biasa kayak anak-anak band kita ya gitu. Kayak anak-anak band kita dia tawarkan, kemudian ada yang memperkenalkan kepada Tommy Mottola yang akhirnya
dia bisa menjadi seorang artis. Nah, itu diva. Tommy Mottola itu produser mungkin ya. Producer. Label mungkin ya, label besar di sana waktu itu ya. Betul. Menangani kayak Madonna, terus Whitney Houston, terus ada Celine Dion juga. Mungkin supaya disejajarkan dengan itu mungkin. Iya, rencananya seperti itu. Rencananya karena dia melihat talentanya Mariah Carey ini sangat-sangat bagus. Jadi wah, kayaknya kalau disejajarkan dengan diva-diva yang sudah ada, lebih keren lagi. Oke, pemirsa, sangat menarik sekali cerita dari Dina mengenai Mariah Carey. Tapi ada klip dulu nih. Boleh. Waktunya klip nih. Sekarang kita lihat ada video klip Vision of Love dari album pertamanya Mariah Carey. Kita saksikan dulu ya. Oke. Oke, saksikan dulu.